3 lawan 2 pada waktu ini. Dan circle ini cukup kecil untuk kedua-duanya. Tapi circle yang terakhir berada di kawasan. Ada pancang! Wow. Cantik! Bom tangan dilempar ke hadapan. Ini sebenarnya peluang untuk Gang of Destroyer. Sekiokan jika tidak ini. 3 lawan 1. Fafu harus clutch. Fafu 1 lawan seberapa nyawa. Sedangkan reda ketika oleh kita. Tapi Cha juga di bersama atas Cha. Ada view sangat cantik. Tetapi itulah dia. Gang! Kenapa hal-hal di masa yang sama Playzone juga bergerak ketika ini. Dan juga dia tiba-tiba terlepaskan. Satu terpun jatuh. Tetapi Zat juga kita kembali. Wow. Melawan sekarang dapat peluang terbaik. Peluang DPS. Jadi yang ketiga, yang terakhir sekali. Satu lawan satu. Zat kena dapat rata. Wow. Ya, dua sudah pernah disingkirkan. Ya, betul sekali. Kisana boleh saja menusuk dari belakang. Tikam seperti pisau menikam. Dari belakang dan pastinya Outer Too Soon akan cedera parah dengan Fizdana jika bermain dengan ataupun melakukan timing yang agak baik. Namun begitu, Fizdana dimakan circle. Sakit sekali circle ketujuh ini. Dan bergerak ke depan. Audio ku tidak terdengar. Rotasi dia dilakukan pada waktu ini. Akan dilepaskan Soya pada waktu ini. Dan satu mata pikir telah dipulihi. Dan inilah circle. Masih lagi ada sekitar yang berada di luar circle. Tapi satu player sudah berjatuhkan. Di antara pergelutan yang berlaku, yang mana pasukan Bigun berjaya mendapatkan C-Gaming. Tiga player sudah dijatuhkan. Berlawan dua ataupun tumpah itu pada waktu ini. Tembakan diberikan. Satu knockdown pada Roxy. Belum diketahui keberadaan beliau pada waktu ini. Naik ke atas lebih dahulu. Dengan nyawa-nyawa yang sangat rendah. Cuma untuk penumpatan lebih tinggi dilakukan. Tapi dapatkan satu jodoh. Dia dapat dua. Dua knockdown situ. Cuma untuk knockdown. Dia dapat tiga. Tim cari yang keempat. Clutch yang ini yang dimaukan oleh Roxy. Berjaya menjatuhkan pasukan Outer Too Soon. Tinggal satu saja player. Roxy. Apakah yang terjadi? Tapi belum lagi selesai deh. Ya, betul sekali. Dan Galaxy hanya tinggal satu lawan satu sekarang. Adakah ini satu clutch daripada Roxy? Pahlawan Rangers belum lagi mati, guys. Belum lagi tamat nyawanya. Dan dapat ditekan.